Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ria. Saya adalah ketua bank sampah dari Desa Ragajaya. Dan tapi saya juga mewakili ketua dari bank sampah Melati Besi Atsiri 1 yang berada di lokasi Komplek Pertanian Komplek Pertanian Atsiri Permai. Bank sampah kita Atsiri Permai 1 ini tercetus karena para ibu taklim yang ada di sekitar Komplek Atsiri kemudian dikumpulkan menjadi satu, ditawarkan apakah mau ada penimbangan sampah di sini, karena untuk satu adalah tujuannya untuk cinta lingkungan, dua mengurangi sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Karena kita di sini yang hadir adalah ibu-ibu taklim, otomatis langsung tergerak hatinya untuk mengadakan pembangunan pendirian bank sampah Melati Bersih ini. Di sini alur untuk bank sampah adalah pertama ibu-ibu yang datang dengan membawa sampah keringnya yang sudah dipilah-pilah, dibagi menurut perkelompok macam jenis barang. Dia datang lalu dengan mendaftar dulu. Setelah mendaftar, bank sampahnya dikumpulkan di titik-titik tertentu supaya tidak tercampur ya, karena menunggu giliran untuk penimbangan sampah. Setelah itu, setelah sudah mendaftar, kemudian menunggu untuk dipanggil, yaitu penimbangan yang dilakukan berdasarkan sampah masing-masing. Contohnya seperti aqua, kardus, plastik, emberan, dan sebagainya. Setelah ditimbang, kemudian kita beri catatan berupa nota hasil penimbangan ibu tersebut pada hari ini. Selain kita menimbang sampah kering, di sini kita juga menerima yaitu jelanta. Jadi ibu-ibu yang membawa jelanta juga menuliskan bahwa saya membawa jelanta langsung ke tempat penimbangan jelanta. Di situ kita hitungannya adalah per liter. Jadi alhamdulillah selama ini sampah minyak goreng yang sudah tidak terpakai sudah jarang dibuang ke selokan lagi. Alhamdulillah mengurangi pencemaran tanah. Di sini setelah masuk ke dalam catatan, kita masukkan ke dalam buku tabungan masing-masing karena kita sudah ada perjanjian bahwa hasil dari penimbangan ini dimasukkan ke dalam buku tabungan. Alhamdulillah buku tabungan ini kita dapat sumbangan dari Bank Sampah Melati Bersih dan tabungan ini bisa diambil dengan berbagai macam cara, yaitu bisa minimal per tiga bulan sekali atau tengah semester pas anak-anak sekolah masuk, atau tabungan untuk lebaran hari raya itu bisa diambil, atau mau disimpan buat tabungan haji juga bisa. Kemarin ada sih yang dapat setahun itu bisa dapat 2,5 juta. Jadi alhamdulillah karena dia rajin, jadi dia benar-benar rajin mengumpulkan sampah, semua sampah akhirnya bisa dapat segitu. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Nama Maisaro, tinggal di Kumis Kucing, RT 12 RW 12. Alhamdulillah ada keringanan istilahnya, beban-beban sampah juga jadi agak ringan gitu, semuanya ringan gitu loh. Iya, lebih bersih di rumah kan, jadinya siapa kita kumpulin gitu. Alhamdulillah kita buang ya, sekarang enggak jadinya karena kita kumpulin, ada manfaatnya juga sih. Iya, buku tabungan juga kita ya, maksudnya alhamdulillah ada ini
Isinya iya. Iya. Harapan saya kepada pemerintah daerah dengan adanya bank sampah ini dimohonkan untuk memberikan penyebaran virus, kalau kita bilang virus ya, kepada warga di desa yang lainnya, karena dengan adanya sampah ini sebenarnya sangat mengurangi beban sampah yang akan dibuang ke tempat penampungan sampah. Dan juga memang kita selama ini kita ini hanya memakai jasa keikhlasan ya. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah, tapi ya itu hasilnya tidak maksimal. Karena kalau kita semuanya diberi bantuan untuk menyebarkan virus seperti ini, insya Allah bisa kemanapun. Ya kita hanya bantuan itu. Terus juga ini masalah kerajinan, kan kita memang di sini tidak ada dana ya mencari orang buat mengajari kita, itu kita tidak ada dana. Jadi hasilnya otomatis kita hanya belajar otodidak dan itu tidak sempurna hasilnya. Jadi kalau dari pemerintah mudah-mudahan ada usaha untuk memberikan keterampilan maupun apa saja tentang sampah, kita sangat menerimanya. Itu saja.